Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Harsha Khairin binti Muhammad Sufian. Ini kisah saya. Umur saya 12 tahun. Saya berasal dari Kampung Bunagong, Air Hitam, Johor. Saya merupakan anak tunggal. Bapa saya bekerja sebagai pemandu bas. Ibu saya seorang suri rumah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang chef. Hobi saya ialah menanam pokok bunga, memasak, melukis dan menyanyi. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa. Saya pernah menyertai pertandingan syair peringkat Zon tahun 2022. Alhamdulillah, saya telah menjadi Johan dalam pertandingan syair tersebut. Terima kasih kepada guru pembimbing saya iaitu Cikgu Azimah. Sopan dan santun menjadi mesra bangsa dijaga aman sejahtera. Saya juga diberi kepercayaan sebagai ketua pengawas pusat sumber sekolah. Saya turut menjalankan tugas sebagai timbalan presiden student leader board sekolah saya. Alhamdulillah, dalam program Carnival Ham baru-baru ini, saya telah menerima anugerah khas tokoh murid bersahsiah terpuji. Terima kasih semua guru yang banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar. Saya juga berpengalaman menyertai pertandingan storytelling secara dalam talian peringkat kebangsaan tahun 2021. Saya juga pernah menyertai pertandingan bicara buku Johor peringkat Zon dan juga pertandingan bicara berirama Bahasa Melayu sebagai konduktor dan mendapat CJ penyertaan. Nyanyian juga menjadi hobi saya dan bakat saya telah diasah oleh Cikgu Mahani dan saya telah menyertai persembahan nyanyian sempena sambutan Hari Raya peringkat sekolah saya. Saya berminat untuk menjadi host bagi beberapa acara sejak saya diberi peluang pertama kali iaitu bulan April 2022 sehingga kini saya amat teruja setiap kali ada acara untuk saya kendalikannya. Semenjak berakhir PKP, saya telah diberi peluang untuk menemuramah beberapa pihak. Antaranya ialah pihak bomba yang telah hadir ke sekolah saya. Anggota bomba tersebut telah membuat demonstrasi menyelamatkan mangsa kebakaran serta memberi ceramah keselamatan bangunan sekolah. Saya juga diberi peluang untuk menemuramah penyelaras sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah iaitu Cikgu Zamzura dan majlis sambutan Hari Kanak-Kanak lebih meriah lagi dengan kehadiran badut bagi meraihkan Hari Kanak-Kanak peringkat sekolah saya. Ternyata penubuhan TVPSS menjadi satu pencetus minat murid untuk ceburi kerjaya dalam bidang berkaitan kewartawanan dan penyiaran. Siapa tahu suatu hari nanti studio ini bakal melahirkan wartawan hebat yang menyediakan laporan terbaik pada siaran utama media masa negara. Saya Nur Harsha Khairin untuk Icon TV PSS. Dalam bidang akademik pula, beliau mendapat tempat kedua dalam kelas dan di kalangan pelajar tahun 6, beliau merupakan top 10 di kalangan pelajar tahun 6 seramai 145 orang. Adik Nur Harsha Khairin binti Muhammad Sufian merupakan seorang murid yang lemah lembut, sentiasa senyum dan bersopan santun. Ketokohannya sebagai pemimpin wajar dicontohi oleh murid-murid lain. Daya pemikirannya yang kreatif dan kritis seolah-olah melangkaui usia beliau. Keterampilannya inilah yang hebat sesuai
diangkat sebagai ikon TV PSS iaitu Beroleh TV.